hari sebelumnya, yaitu sebanyak 34% atau 87 juta jiwa dari 271 juta jiwa di warga negara Indonesia. Mona Novita MPD, dosen Institut Agama Islam Yasni Bungu, berhasil menyelesaikan program doktoral di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020. Dr. Mona Novita MPD berhasil menyelesaikan studi selama 2 tahun 10 bulan dengan nilai cumla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Saya sebagai dokter dari Ilmu Manajemen Negara Islam telah berhasil menyelesaikan sidang terakhir saya di Universitas Terbuka dengan nilai yang memuaskan, yaitu 3,88 dengan indeks prestasi cum laude yang saya selesaikan dalam waktu 2 tahun 10 bulan saat ini. Dengan demikian, Institut Agama Islam Yasni Bungu telah memiliki 10 orang doktor dan siap membuka pasca sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali Institut Agama Islam Bungu menghadirkan seorang doktor, yaitu Ibu Doktor Mona Novita MPD. Pertama, kami ucapkan selamat, sukses dan bersama keluarga. Alhamdulillah hari ini kita saksikan beliau telah berhasil lulus sebagai ganda putra, alhamdulillah yang sangat baik. Jadi diapresiasi langsung oleh para universitas kami, Profesor Dr. Suhaidi S.A.M.A. bahwa beliau sangat memuji sekali dari hasil dari riset atau disertasi dari mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kita juga terima kasih kepada Kementerian Agama yang telah menyelesaikan setiap tahun sebelum ada dan kita doakan yang belum selesai segera selesai. Terima kasih kepada Bapak IAI Yasni TV melaporkan.